Lesti Kejora, Rizky Billar dan Abang L serta rombongan tim Leslar Entertainment hari ini berkunjung ke salah satu tempat wisata paling indah dan lengkap di dunia, yaitu di Universal Studios Singapura. Terlihat Abang L begitu senang saat melihat berbagai keindahan di tempat tersebut. Tak lupa pula bayi yang bernama lengkap Leslar Al-Fatih Billar juga sempat bermain di taman anak-anak yang berada di tempat tersebut. Pada momen tersebut, Lesti Kejora dan Rizky Billar sempat mengabadikan berbagai momen indah di sana. Pasangan Leslar dan BBL juga sempat berfoto tepat di depan logo Universal Studios Singapura. Terlihat keluarga kecil tersebut begitu bahagia menikmati momen di tempat itu. Lesti dan Rizky Billar memakai baju koppel yang sama dengan kacamata hitam, membuat kesan dari mereka begitu senang menikmati suasana di tempat tersebut. Namun ada hal yang cukup membuat tim Leslar Entertainment panik saat berkunjung di sana. Bagaimana tidak, saat tengah asyik berjalan mengelilingi Taman Universal Studios Singapura, Lesti Kejora terpeleset hampir terjatuh di lantai. Diketahui, Lesti Kejora tak sempat melihat polisi tidur kecil saat berjalan melintasi tempat tersebut, sehingga dirinya hampir terjatuh saat itu. Hal tersebut langsung membuat tim Leslar Entertainment dan keluarga besar panik menyaksikan kejadian itu. Tak terkecuali Rizky Billar, suami dari Lesti Kejora tersebut langsung mendekati dan menanyakan keadaan sang istrinya usai mengalami tragedi kecil itu. Untung saja kejadian itu tak berarti apa-apa, hanya saja Lesti kaget dan suasana langsung membaik lagi. Lesti dan Rizky Billar serta rombongan langsung berjalan menikmati suasana di Universal Studios Singapura lagi. Diketahui, pasangan Lesti Kejora dan Rizky Billar saat ini tengah liburan di Singapura. Tak hanya mereka saja, Leslar juga ikut memboyong anaknya, keluarga besar dan para karyawan untuk menikmati liburan di sana. Begitulah informasinya. Jangan lupa untuk terus mendukung channel ini dengan cara subscribe, like, share, and comment agar kalian terupdate informasi terbaru dari kanal YouTube ini. Bagi yang sudah lakukan, saya ucapkan banyak terima kasih.